Sidang kasus rongan pemerasan anu dilakonan KPK Mamalihan KPAT Bupati Cianjur dilakonan di Pengadilan Negeri Cianjur poe Kemis berang. Agenda sidang ngabandungan keterangan saksi pelapor. Dimasar karena bukti di persidangan, PLT Bupati kungsi di tepungan terdakwa tilu balikan turta dipaksa masrahkeun sajumlah duit pikeun meres kasus OTT Bupati Cianjur Irfan Ripano Muhtar. Eta sidang katilu teh dilakonan di Pengadilan Negeri Cianjur poe Kemis berang kalawan ngahadirkeun saksi anu teuelian ti pelapor PLT Bupati Cianjur Herman Suherman. Diharepeun terdakwa AM, KPK Mamalihan turta majelis hakim, saksi medar jujutanana tepi ka saksi masrahkeun duit 30 juta ka terdakwa anu ngaku salaku petugas KPK turta kedal janji bakal memeres kasus OTT Bupati Irfan Rifano Muhtar ku KPK patali jeung erongan pamotongan waragad atikan kasaban kepala SMP. Dina keteranganana saksi nembrakeun dirina ditepungan ku terdakwa tilu balikan turta dipaksa masrahkeun duit sangkan kasus Irfan Rifano Muhtar sagancangna rengse di KPK. Tapi kulantaran saksi ngerasa kesel terdakwa menta duit, saksi masrahkeun duit ka terdakwa ngaliwatan rekening. Artinya bahwa beliau memberikan uang itu karena berkali-kali kesel ya. Kesel dan memang merasa tertekan. Berapa dia ngasihnya, Pak? Ngasihnya berapa? Ya 30 juta. Dan ini juga kan sebetulnya kasus ini kasus KPK ya. Jadi yang ini sebenarnya kasus KPK ujian melakukan penangkapan dan sebagainya. Karena KPK ingin menjadi sebuah lembaga resmi, tidak ada ya tidak boleh korupsi dilakukan dengan cara-cara korupsi juga. Ini memang kita sebagai bantu siapapun penegak hukum ya Pak Bupati menunjukkan bahwa beliau menghormati. Sampai menaeta kasus erongan pemerasan tengguniang satu tas Irfan Rifano Muhtar Bupati Cianjur dicerek KPK bulan Desember nuanyar kaliwat. Patali jeung erongan pamotongan waragad atikan di Kabupaten Cianjur. Terdakwa ngamangpaatkeun eta kasempetan anu ngaku-ngaku salaku anggota KPK, KPLT Bupati Herman Suherman kalawan dalih bisa memeres eta kasus OTT. Antukna polisi nyerek terdakwa satu tas PLT Bupati laporan ngeunaan eta kasus pemerasan anu karandapan ku dirina. Heri Setiawan, Bandung TV.